dapat anu biji buah. Ini rasanya kayak kacang polong ini di sini nih kan ada bijinya. Rasanya tuh kayak kacang itu yang pukur pulen. Ini dikupas dulu nih. Kacang pukur rasanya anu seperti kupas dulu diambil isinya gini yang putih kalau ada isinya ya. Ya ini busuk, kalau busuk jangan dimakan. Ini kalau digoreng jadi gede kayak kacang polong. Biji semua. Ya yang busuk jangan, kalau yang busuk gak usah. Ini yang bagus, nah ini kayak gini nih kan. Ambil jangan besar dong. Nih kayak gini. Apa sih bijinya? Nah, ini biji murai. Dari mana? Enak nih. Bukan kopi. Mana di mana? Busuk ya. Maksudnya dalamnya begini semuanya. Kamu nggak telan-telan dari tadi ya lihat? Enggak, urusan di lupa di bawah. Ngerjainnya ya nih kayaknya nih. Kau bayar aku nggak bohong. Tuh lihat tuh. Kau bayar ini. Rasanya sama kayak kacang polong. Enggak, nggak mungkin kayaknya. Kamu dari tadi nggak halusin. Ini rasanya. Aku mana bohong sih, mana pernah aku bohongin istri gimana? Masa sih? Udah ini ya sering. Kan? Manis kan? Pahit tuh. Gak enak lah pahit-pahit. Agak dikunyah dulu mau berasa. Pahit. Hah? Ujungnya aja sakit pahit banget sih. Kamu tuh masih ada tuh, pahit tuh. Rasanya aku enggak ini enggak dikunyah. Pahit banget kagak tahan gua. Makanya jangan mencari. Masa ngunyahnya kayak begitu dia. Niatnya oga mau ya kan. Pahitnya bener-bener. Ngerjain dininya dia sendiri sama pai. Orang pegang aja ngupas ya pai kok. Hah? Ngupas kan pahit. Pakai sambal. Pedes ini mah. Enggak apa-apa ini udah hilang. Aduh. Muntah aku bahul. Padahal aku juga gak punya, cuma di itu doang. Tahu kalau ngambang sih aku punya gini ya, kayak bener-bener gitu. Buru-buru. Gak mau bilang, kayak di ujung masih basah. Mas pahit. Tahu deh ya. Jangan pegang, jangan pegang ini, jangan pegang. Kamu pahit. Aku lepas di sini waktu di atas, udah gak tahan pahitnya. Gak tau ini setelah dilepas, mata bapak pahit.
namanya kembang mahoni. Kembang mahoni dimakan. Kamu kan gak ngerti kalau ini kembang mahoni. Ya kagak, itu apaan? Nih, bilang enggak enak, mana? Saya liatin wajah kamu sama gigitannya ini beda. Orang yang ngerti doang. Kamu lagi panggil kelompokan. Wah. Model begitu gak doyan pahit kok. Enak ya rasanya ya, kunyah-kunyah gak itelen gak ya, ya kan dengan kunyahan kamu. Ya kan pahit ya. Ya gigit di ujung aja nih. Lidah sama ini masih berasa. Ini buat ditanam nih, jadi jarang-jarang kan jatuh posisi begini mas. Kalau jatuh kan biasanya meledak. Nah dia jatuh kan begini nih, dia puter-puter nih. Ini begini tuh, muter tuh. Selembaran gitu? Iya jatuhnya. Ini pas kebetulan jatuh utuh begini. Kalau jatuh selembaran misalnya pohonnya di sini, jatuhnya jauh. Ini buat kitir-kitiran memang. Tapi kamu masih berasa pahit juga? Masih. Masuk kamu langsung telan aja mah. Bisa. Yok tuh, pahitnya benar-benar. Ngalahin opat. Cuman bedanya nggak tendus, jadi nggak muntah. Nggak tendus gimana? Nggak ada bau. Nggak ada bau. Nih ya nanti kulempar nih ya di video ya pas jadi lempar ke atas ya. Nanti kan pada mutan nih, yang itu pada cocok. Pada berjatuhannya gitu ya, asal dia terpisah. Ayo mbak ke depan mbak, di video nih ya, pas lempar nih ya. Videonya lanjutin aja, nggak usah dimatiin. Yo. Berapa menit? 48 menit. Ada 48 menit. 8 menit. Nih. Cepet. Nih lihat ya. Ya. Tapi jatuhnya dia muter-muter nih. Nah kayak gitu tuh. Oh. Jadi jatuhnya tuh jauh. Kayak gitu. Pahit juga bacot. Oh, telepon lagi tuh.